Gunung Wangsit. Gunung Wangsit. Maenot ketemu sendiri dengan Den Ajeng? Iya, dia tinggal di sini beberapa hari. Dia sakit parah, Den. Mak temukan dia terkapar pingsan. Waktu siuman, mak bawa dia kemari. Sekarang di mana, mak? Baru pagi tadi dia pergi. Padahal badannya masih panas loh, Den. Semalaman selalu mengigau. Ia berkata, Gunung Wangsit, Gunung Wangsit. Saya memang sedang mencari dia, mak. Walah, mungkin belum jauh, Den. Betul, mak. Iya. Terima kasih, mak. Permisi. Sebentar, sebentar, Den. Bentar. Ada apa, mak? Hati-hati ya, Den. Kalau melewati jurang gerawah ya, Den. Sekali lagi, terima kasih. Saya permisi. Hati-hati ya, Den. Iya. Yeah. Matili! 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 Raden! Raden! Kita bersama-sama ke Gunung Wangsit, Matili. Jangan! Jangan, Raden. Nanti Raden dicurigai Gardika. Apa ruginya meninggalkan Gardika? Sejak kemarin, aku sudah meninggalkan keraton. Aku ingin di dekatmu, Mantili. Aku merasa tentram di dekatmu, Mantili. Aku juga, Raden. Aku ingin bersamamu, Mantili. Kita harus mencontoh dari sikap sahabat kita seperti saudara langka. Yang dengan begitu kukuh, rela mengorbankan dirinya demi perjuangan rakyat. Penderitaan sampai ajalnya tiba di tangan Kendala.
adalah landasan sikap teguh bagi kemerdekaan Madangkara. Titik darah akhir dari saudara kita Langka adalah titik tolak dari perjuangan sejati kita. Tidak hanya Langka, ada berita dari telik sandi kita. Mantili bentrok dengan Gardika dan Kendala. Dia luka parah kena pukulan taring bara Gardika. 2 hari kemudian Raden Samba ikut hilang pula. Dan belum jelas di pihak mana Raden Samba sebenarnya. Di pihak Kuntala atau di pihak kita? Aku pernah bertemu Mantili dengan Raden Samba di Jamparing. Aku kira Raden Samba tidak memihak siapa-siapa. Ia bukan orang Kuntala, juga bukan orang Madangkara sebenarnya. Orang mana ia sebenarnya? Sanggam. Apa mungkin ada hubungan pribadi dengan Mantili? Bisa jadi. Aku kira adikku mungkin pergi ke Gunung Mangsit menemui Panembahan Destar Birawa, gurunya. Kita istirahat dulu ya. Untung-untungan. Siapa tahu menang. Ayah!
Sudah meninggal semuanya. Bukankah Raden yang membunuhnya? Wah, mana aku bisa. Oh, pasti ada makhluk gaib yang menolong kita. Ayo, kita jalan lagi. Padebah, mana hasil kerjamu selama ini? Mana? Kau bilang mau mengalahkan Brahma. Tapi Brahma malah menaklukkan Kadipaten Singkur. Siapa yang goblok di sini? Aku atau kau? Kau buru Mantili. Tapi sampai sekarang belum ada kabar beritanya. Mana bukti kerjamu sebagai senopati, ha? Mana? Besar Sang Pencipta, betapa perkasanya kau. Baru sadar, Kakang. Saat ini bisa terjadi. Bukit, jurang, lembah, ngarai, lautan, semua pernah kujelajahi. Hari ini lautan pasir. Lengkap rasanya. Belum, Kakang. Benar. Tetapi rasanya tidak mungkin menjelajahi semuanya sampai akhir hayat. Terlalu jauh. Ditakdirkan hidup di negeri yang subur dan indah, di mana matahari terbit dan tenggelam dalam waktu yang bersamaan. Lihatlah, lautan pasir tak bertepi, kering, sunyi. Sementara di tempat lain, hijau, subur, ramai penuh penghuni. Perbedaan yang tajam. Kita selalu dihadapkan pada perbedaan yang tajam. Mantili. Mantili. Roda kehidupan selalu berputar.
Ada tawa, ada tangis, ada kaya, ada miskin, kuat dan lemah, bahagia dan kecewa. Inilah dunia, Kakak. Kancah perjuangan, tempat menguji sampai sejauh mana bakti kita pada Sang Pencipta. Pantaskah kelak kita kembali ke haribaannya, menempati nirwana. Akan ada badai, Kakang. Kita istirahat dulu di sana. Nanti sore kita jalan lagi. Ayo. Orang-orang dari wilayah Madangkara berbondong-bondong boyong kemari. Apakah tidak sebaiknya secepatnya kita dirikan kerajaan? Bukan di Singkur. Tempatnya di Madangkara. Kita harus merebut Madangkara secepatnya. Tidak. Madangkara harus kita pertahankan. Karena disinilah pusat kekuatan kita untuk merebut Kuntala. Tapi Kadipaten Singkur harus kita tundukkan dulu. Kalau tidak, akan menjadi bumerang buat Madangkara. Singkur sekarang tidak bisa disepelekan. Kita selidiki dulu kekuatan Singkur. Sesudah dapat gambaran yang jelas, baru kita membuat persiapan menyerang mereka. Itu terserah kamu. Tapi yang utama, sasaran kita adalah Kuntala. Subala, tingkatkan telik sandi ke Madangkara. Dan tangkal telik sandi mereka di sini. Saya akan bantu menghimpun para pemuda Singkur untuk membuat senjata dan pembinaan rohaninya. Kesulitan saya adalah jika para prajurit menanyakan kapan waktunya kita menyerang Madangkara. Habis panen nanti, kita sudah harus masuk Madangkara.
Awas kakak, kita mendapat serangan gelap. Tidak apa-apa, Diajeng. Kenapa? Kakang ceritakan, siapa kakang ini sebenarnya? Aku Samba. Kematian Begal tempo hari dan kejadian yang baru saja terjadi, ajian gelap ngampar. Tapi kakang tetap segar bugar. Tolong kakang katakan, jangan bohongi aku. Siapa kakang ini sebenarnya? Diajeng, aku seorang pemuda yang telah jatuh cinta pada seorang gadis bernama Mantili. Jangan main-main. Diajeng, kau kira selama ini aku main-main? Maksudku... Jangan menangis, Diajeng. Aku tidak tahan melihat wanita menangis. Mantili! Perkenalkan, saya Raden Sambagu. Guru, kapan aku jadi gurumu? Maaf guru, maaf mbah. Mbah, kapan aku nikah sama nenekmu? Mbah. Penipu, dia telah membohongi saya. Oi! 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 Oi
Memang hebat anak muda. Kau tidak salah pilih, Mantili. Kau kemarilah. Bawa adikmu ke sana. Bagaimana kabarnya si kaki iblis? Sudah lama saya tidak berjumpa. Luka dalam. Samba, gendong adikmu. Baik. Kakang Samba kena dengan pendekar kenamaan si kaki iblis itu. Kakang jangan bersandiwara. Jangan ditaruh di situ. Masukkan dalam kerangkeng. Untuk apa tempat seperti ini? Tempat penggemblengan dan penyembuhan. Turunkan aku, Kakang Samba. Pintunya Kakang Samba. Kosongkanlah pikiranmu. Hisaplah ramuanku ini. Alirkan ke seluruh tubuhmu. Kalau sudah merasa segar, pukullah yang ada di hadapanmu. Hiya!
Terbang. Sudah, Guru. Kapan kau jadi muridku? Sekarang saya ingin jadi murid Guru. Bocah edan kamu. Kamu itu pinter tapi bodoh, anakku. Di tangan Guru, saya bodoh tapi pasti pintar. Ini bocah edan, pecahkan ilmu yang belum sempurna. Terima kasih, Guru. Sana, cepat. Jurus nurus bumi. Aturlah kami sebagai terang di atas bumi. Oh, Sang Maha Wicaksana, jadikan kehendak baik. Oh, Sang Maha Wicaksana, thank you.
Tidak bisa. Singkur harus segera dihancurkan. Hentikan rakyat yang mengungsi ke Singkur. Mereka yang membangun tangkap dan siksa di depan umum. Supaya yang lain jera. Sendiko Gusti. Bagaimana kabar Mantili dan Raden Samba? Sampai sekarang, Telik Sandi belum memperoleh berita tentang Mantili Gusti. Begitu juga tentang Raden Samba. Nah, kirimkan orang-orangmu ke Sanggam. Ada kemungkinan Mantili pergi ke Sanggam bersama Raden Samba. Kalau Mantili minta bantuan ke sana, pasukan Brahma akan semakin kuat. Selidiki Sanggam. Kalau benar, Sanggam akan membahayakan kita. Kita hancurkan, kita bumi hanguskan Sanggam. Sendiko, Gusti. Bagus. Tidak percuma jadi murid adik seperguruanku. Mantili. Kau kenal siapa dia? Ya, dia Kakang Samba. Goblok. Anak kecil juga tahu. Tapi yang aku kenal, Kakang Samba yang perencana bangunan, bukan Kakang Samba yang amblas bumi. Terus terang saja, siapa sebenarnya Kakang Samba? Atau hubungan kita tidak usah kenal seumur hidup? Aku murid adik seperguruan gurumu, Pangeran Mangkubumi Prahasta, yang dikenal sebagai si kaki iblis di Kerajaan Sanggam. Tapi kenapa Kakang tidak katakan dari dulu? Apa aku harus katakan bahwa aku murid Pangeran Mangkubumi yang kesohor? Aku berilmu tinggi, begitu? Aku tidak berani berbangga pada siapapun. Aku merasa ilmu yang kumiliki belum seberapa. Lagi pula, aku takut. Takut? Takut apa? Takut tidak bisa mengemban tugas sebagai orang yang berilmu. Maksud Kakang? Menurut guruku, ilmu adalah terang. Orang yang berilmu adalah orang yang membawa terang. Ia harus memberikan terang pada orang banyak. Memberikan ketentraman dan keamanan. Itu sudah kewajiban setiap orang. Ya, benar. Kadipaten Singkur. Mau apa ke sana? Kadipaten Singkur, sekarang dikuasai Kakang Brahma Guru. Kami hendak membantu. Niat apa yang tertanam di dalam hatimu? Ingin jadi pahlawan? Atau mengejar pangkat tinggi setelah pasukan Brahma menang? Tidak, Guru. Saya ingin membela Kakang Brahma. Karena saya merasa bahwa Kakang Brahma berada di pihak yang benar. Dia ingin membebaskan tanah kelahiran dari penjajah. Bagus.
Dan kau, Samba, apakah engkau membela Brahma karena Mantili? Tidak. Saya tahu benar angkara murka dari Gardika. Saya ingin membela rakyat yang tertindas. Pergilah dengan restuku. Tegakkanlah kebenaran dimanapun kau berada. Jangan takut mati dalam menegakkan kebenaran. Kau akan dikenang sebagai orang yang berhasil hidup di dalam sejarah kemanusiaan. Pasukan tiga kali kekuatan yang dimiliki Brahma. Mereka akan lari sebelum kita datang, Kanjeng. Ingat, Brahma jangan disentuh. Aku sendiri nanti yang akan memancung kepalanya. Dan aku tancapkan di ujung bambu. Kita bawa keliling seluruh Singkur. Dan ditonton di alun-alun. Ranyan. Arahnya dari Singkur. Dia harus kita tangkap. Ya. Mungkin membahayakan Kakang Brahma. Tunggu di sini, Kakang. Masih kenal aku? Kanjeng Senopati. Dari mana? Singkur, Kanjeng. Ada berita apa dari Singkur? Adipati baru Brahma sedang menyiapkan pasukannya untuk menggempur Madangkara. Dengan gelar apa? Warta yang hamba dengar, sapit urang, Kanjeng. Kau orang Kuntala asli? Ayah dari Kuntala, ibu dari Pakembaran, Kanjeng. Kalau begitu, kau punya darah Madangkara. Begitulah, Kanjeng. Kau lahir di mana? Pakembaran. Dan tanah kelahiranmu kau musuhi? Aku orang Sanggam, Ranyan. Tapi aku ingin membantu perjuangan rakyat Madangkara. Ranyan boleh memilih. Mau membela Kuntala atau membela Madangkara? Kalau kau membela Kuntala, berarti kau membela penjajah. Membela penguasa yang gila harta. Membela angkara murka. Tapi kalau kau membela Madangkara, berarti membela kebenaran. Jadi, apa yang harus hamba perbuat, Kanjeng Senopati? Berbuatlah sesuatu untuk rakyat Madangkara. Bagaimana? Hamba rasa lebih tepat, Kanjeng. Betul. Sumpah, Kanjeng. Untuk apa, Kanjeng? Tunjukkanlah ini pada Adipati Singkur. Nama baikku berada di ujung jepitan rambut itu. Ingat, jika kau hianati,
Sampai di ujung langit pun akan kucari. Dan nyawamu tidak akan selamat. Mengerti? Hamba mengerti, Kanjeng. Jangan kau laporkan apa yang kau lihat di Singkur. Kau bisa laporkan apa saja yang tidak penting. Baik, Kanjeng. Ya, berbuatlah sesuatu untuk tanah airmu yang telah membesarkanmu. Kami telah menyebarkan desas-desus yang akan mengacaukan taktik lawan. Dan kami juga telah umpankan kepada telik sandi musuh. Kita akan menyerang Madangkara. Kita akan menggelar sapit urang dengan pasukan seadanya. Seandainya umpan kita termakan, Gardika akan mendahului. Jika Gardika dan pasukannya lewat sini, kita pancing mereka ke sini. Di sini mereka kita sergap dengan pasukan panah dan tombak. Sisanya, kita hancurkan dengan pasukan yang kita sembunyikan di sini. Seandainya mereka lewat Bukit Iban, kita gelar penghadangan pasang surut. Kita buat kesan bahwa mereka dihadang oleh pasukan besar, sehingga mereka bernafsu untuk menghancurkan kita. Penghadang harus pura-pura mundur kemari. Mereka pasti mengejar. Maka jalan ini harus segera ditutup dengan pasukan inti kita. Pasukan kuda kita memotong dari lambung. Dan pasukan pura-pura harus segera berbalik. Maka di saat itulah, pasukan Madangkara kita habiskan di celah bukit ini. Rupanya pengorbanan saudara Lanka telah benar-benar melandasi pemikiran para senopatiku. Dengan pengutaranmu tadi, negeri Madangkara merdeka yang kita cita-citakan menjadi semakin di pelupuk mata. Siasatnya gelar supit urang, Kanjeng. Sapit urang? Jika gelar perangnya kita sudah tahu, kita lebih cepat lagi untuk menghancurkannya. Apa benar Brahma pemimpinnya? Benar, Kanjeng. Ingat, Brahma bagianku. Ada warta apa? 13 Wage nanti, menurut Mban Kadipaten, Adipati Brahma hendak mengadakan pesta besar-besaran, Kanjeng. Untuk apa? Syukuran pengangkatan Adipati, Kanjeng. Ini warta yang paling berharga. 13 Wage, saat mereka sedang berpesta pora, kita serbu Kadipaten Singkur. Cakrabuana gelar perang kita. Atur dengan segala para hulu balangmu Kendala. Sendika, Kanjeng.
13 Wage. Dari siapa? Ia sebut dirinya Jepit Rambut Kembang Mantili. Pasti anak buah Mantili. Ada berita Gardika hendak menyerbu kita melalui Bukit Tiban. 13 Wage. Hari apa? Kamis. Kamis. Tempatkan pasukan kita di Sungai Tingker dan Rawa Keracak. Gelar sapit urang mereka tidak ada artinya bila medannya di Bukit Tiban. Besok kita songsong persembahan yang paling mulia. Permisi, Pak. Ada apa, Pak? Raden tidak dengar Kanjeng Adipati Brahma mau diserang prajurit Madangkara. Kami semua harus membela. Kadipaten juga mempunyai prajurit, Pak. Ya, tapi kewajiban begini bukan hanya tugas prajurit, melainkan kewajiban kita semua yang merasa memiliki tanah dan air. Dan ini satu-satunya pengabdian kami untuk bela negara. Kemarin Bapak dengar Kanjeng Adipati meninggalkan Kadipaten bersama bala tentaranya. Kemana, Pak? Sepertinya menuju Bukit Tiban. Bukit Tiban. Terima kasih, Pak. Ya, Den. Saya permisi dulu. Monggo, Den. Monggo.